Sosok Luluk Sofiatul Janna masih jadi perhatian warganet meski istri Bribka Nuril itu sudah meminta maaf kepada siswi SMK Magang yang ia maki dan viralkan. Kini setelah persoalan itu viral, ia dan suami harus menerima akibatnya. Suami harus dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Binmas Polsek Tiris Probolinggo dan Luluk dikuliti netizen tentang masa lalunya. Gaya hidup hedon Luluk juga yang jadi sorotan warganet yang sama sekali tidak mencerminkan seorang ibu bayangkari. Hidupnya yang penuh dengan keglamoran dibandingkan dengan sosok istri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Juliati Sabta Dwi Magdalena. Istri Kapolri yang karib disapa Diana Listio itu memilih penampilan elegan dan tidak mengenakan aksesoris yang berlebihan.